Ni daging Palembang. Daging Palembang. Sate kambing sini makan dengan kuah sambal kicap. Sudah gila kan? Pandai kau buat muka kan? Ah, masak lemak daging salai. Oh, tengok dah nak habis. Oh, dah nak habis dah. Hmm. Gigit sotong sambil ditemani orang racing. Melantak be. Okay, hai, assalamualaikum geng, jumpa lagi kita. Aku sekarang ni berada dekat rumah Naji, tengah tunggu Naji. Sebenarnya aku, Pian dan Naji, kita orang dapat jemputan daripada kedai favorite kita orang. Ha, kedai masak lemak cili babi favorite orang, iaitu Pelosok Salai. Dia sebenarnya nak jemput kita orang makan sambil test menu baru sempena bulan puasa ni. Aku pun tak tahu aku akan review bila. Alamak, tu lah. Dah sampai dah. Tu dia, dah sampai dah. Lambat betul. Make up macam orang perempuan, lama sangat. Pian akan pergi sendiri. So, apa-apa kita jumpa kat sana. Nak tahu apa menu aku makan, kau layan video sampai habis. Tapi macam biasa geng, sebab tu jangan lupa subscribe channel aku, Melantak Babe. Okay geng, jom layan. Aku dah sampai dah dekat Pelosok Salai. Nampak kat belakang ni. Tempat ni aku datang sekitar pukul 3 pun masih lagi meriah. Aku tak faham lah bila masa tak meriah. Tapi kau tengok kat situ. Ada kawan-kawan aku, ada Pian dan Naji kat depan situ. Okay, aku cerita sikit lah. Pelosok Salai ni, ini aku datang ni beberapa hari sebelum bulan puasa. So bulan puasa dia akan buat macam ni lah, nampak. Ada kemah-kemah kat depan ni kan. Aku tak tahu lagi apa menu-menu yang dia akan masak, apa yang dia akan sediakan untuk bulan puasa, apa yang menariknya lebih sikit. Jom kita tengok apa menarik dalam. Jom. Ni apa bas? Ni daging Palembang. Daging Palembang. Daging Palembang bukan ni. Dinding, eh? Bukan dinding. Bukan dinding. Okey, mungkin ramai yang tak tahu daging Palembang ni apa, tapi kalau dalam masyarakat Jawa dekat kita ni kan bas. Yeah. Daging Palembang ni memang orang tahulah. Betul, lagi-lagi dengan lontong yang daun pisang tu. Betul, makan dengan lontong daun pisang, Allah sedapnya. Okey, nanti aku review macam mana rasa dia. Ni kau masak ah? Ini aku masak. Mantap. Mantap. Okey, ada macam-macam lagi kat sini. Kau tengok sini ada apa nama dia? Naji ada, Naji. Mango Sabat. Naji ni tak perlu. Warna sama Naji. Okey, ni Mango Sabat. Ikan bakar kita ada ayam bakar. Ikan bakar dan ayam bakar. Maknanya bulan puasa ni akan ada masak-masak kat depan ni lah. Ya, betul. So menu untuk bulan puasa ayam bakar, ayam, ikan dengan ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar yang kau kata ada berapa pencicah? Ada 6. Budu. Budu. Cencaluk. Cencaluk. Tempoyak. Tempoyak. Sostai. Sostai. Sambal kicap dengan sambal asam. Oh, mantap. Lepas tu menu-menu lain macam salai ada lah. Salai ada, insyaAllah. Salai ada, lepas sate tu kambing, sate kambing. Eh, ilik dah. Kejap. Oh, okey. Memang daga Pian eh. Memang daga dah. Macam bulan puasa betul pula kan. Okey, yang inilah dia punya senarai-senarai dia. Macam ini budu. Ini ayasam. Ini bukan budu. Ini budu kan? Ini budu. Silap ini. Itu cencaluk. Cencaluk. Ini cencaluk. Yang ini. Ini apa? Ini sos Thai. Sos Thai ini sambal kicap dan tempoyak. Tempoyak. Naji paling suka tempoyak. Betul. Favorite aku ni. Favorite kau kan? Tempoyak kan? Good good. Okay geng, ini sate yang jadi buruan semua orang. Datang sini. Yang bakar pun jadi. Sate ni. Yang bakar pun jadi. Tengok yang bakar ni pun gentong lah sekarang ni. Kan? Nampak sate dia. Memang top lah. Sate kambing sini makan dengan kuah sambal kicap. Sedap gila kan? Pandai kau buat muka kan? Selain daripada menu-menu kat luar sana, kat sini dia menu utama dia, iaitu masak lemak daging salai. Tengok dah nak habis. Dah nak habis dah. Okey, yang ini ayam salai masak lemak, nampak ayam dia. Besar-besar. Yang ini itik salai masak lemak. Boleh tunjuk? Menyogok pula itik dia kan? Ada orang memang itik dia memang tip top lah eh. Lepas tu macam biasa siput sedut. Ada rebung. Dah tunjuk juga. Tunjuk juga. Okey. Rebung, lepas tu masak lemak telur itik kan. Ini ayam. Ini ayam dia sedap geng. Ini ayam dia macam rasa sate sikit tu lah kan. Ikan geli nampak. Dulu masa aku datang, bahagian dalam tak siap lagi. Sekarang kau tengok bahagian dalam ni. Berhawa dingin. Dekorasi macam cantik. Tapi makan bersila lah. Nampak ah, makan bersila. Yang penting ada aircon. Itu yang penting. Okey geng, dah nampak tadi sekarang. Menu-menu yang terdapat dekat Pelosok Salai je kan. Kedai ni memang dah famous. Kedai ni memang dah viral. Aku pergi kedai ni daripada dia kecil
sampai dia dah besar macam ni. Aku memang happy gila. Okey, kali ni aku sebenarnya dengan member-member aku ni dijemput oleh Bazli, owner dia tadi, untuk makan menu-menu yang akan diorang niagakan pada bulan puasa nanti. So dah lah aku buat video sekali lah. Cuma aku tak tahulah aku akan post video ni bila, mungkin pada bulan puasa ni. Okey, macam kau tahu lah, dekat Pulau Salai ni dah nama Pulau Salai dia memang terkenal dengan menu-menu salai dia. Tapi bukan menu salai je yang famous. Aku ambil ni. Ini dia punya menu salai, ayam salai dia nampak, ayam besar. Lepas tu dengan dia punya ni, sate kambing Surabaya ni memang famous. Memang famous dekat Pulau Salai. Dan ada 3 menu special sepanjang bulan puasa ini, iaitu ikan bakar ni. Ikan bakar ni, apa yang special ni ialah dia ada 6 jenis sos. 6 jenis sos, nanti aku beritahu korang. Lepas tu ada sotong ni, nampak? Ada sotong ni. Lepas tu lagi satu, ini memang favorite aku sepanjang bulan puasa, sepanjang raya, iaitu daging Palembang. Daging Palembang. Dan lagi satu, korang mesti tak tahan ya, iaitu air ni, mango sabat. Tu aku layan dulu, basahkan tekat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan. Aku datang agak lewat. Kita semua ni datang agak lewat pukul 3:30. Aku yang akan pukul 3:30 tak ada orang ke. Pukul 3:30 ramai macam kau nampak. Orang datang beratur lagi. Ramai dah tahu dah dia orang kesedapan. Mula-mula macam biasalah aku nak layan dia punya masak lemak salai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masak lemak salai yang berlemak. Lepas tu aku nak patahkan ayam dia. Apa yang best yang kau tengok ayam dia? Ayam dia besar ke. Nampak. Puas hati. Ayam ni betul-betul besar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masalah lemak cili api macam biasa game. Dia berlemak, dia pedas sikit. Dia pedas yang kita boleh terima. Dia bukan pedas yang sangat pedas. Ayam ni macam biasa. Ayam kalau dah disalai dia memang agak liat-liat sikit. Tapi aku boleh pergi side dia memang besar. Dia punya bau smoke pun kuat, tapi bau smoke ni tidaklah mengganggu rasa dia. Okay, lepas tu aku nak layan ikan bakar dia pula. Dekat ikan bakar ni, apa yang special, dia bagi sekali 6 jenis sos. Ambil sikit. Sebenarnya ikan bakar macam ni, makan macam tu aja pun dah sedap dah. Apatah lagi kalau makan cicah-cicah lain kan. Okay, macam kau nampak lah, ada 6 jenis pencicah ni. Aku pun kena pilih nak pilih sos mana ni. Aku nak pilih sos Thai lah. Macam unik kan. Okay, ni dia. Calit sikit. Sedap lah. Sos Thai ni, dia bukan sos Thai yang manis macam kau dapat kat botol tak. Ini sos dia, dia cair sikit. Manis-manis masam pedas. Sedap. Aku ambil ni sikit, letak dengan ni, letak dengan nasi. Aku segandingan masak lemak cili api ni dengan ikan ni memang kan, bagi aku memang best, lagi-lagi pada bulan puasa kan. Menjadi ikan bakar dia. Ikan bakar dia kau tengok lah, dibakar dengan baik. Okey lah, just nice. Dari satu pemilihan ikan yang bagus. Ikan siakap ni bagi aku memang best kalau dibakar. Dia belah tengah dibakar, simple je. So banyak bulan puasa ni, dia akan buka daripada pukul 3 sampai pukul 9 malam. Jangan pula kau datang pukul 11 geng. Tak buka lagi, jangan. Kita puasa. Hormat sikit orang puasa. So datang lambat sikit pukul 4. Dan pukul 3 macam tu, dah ada orang jual lah kat depan ni. Dia ada sediakan kemah kat depan ni untuk jual lauk-lauk. So senang. So siapa-siapa yang balik kerja lalu jalan sini, boleh beli juadah-juadah kat sini terus. Ataupun nak makan terus sini lagi bagus. Sempoi, tempat dia pun cantik geng. Cepat terus terang, Pulau Salai ni bagi aku dia improve lah banyak. Daripada aku datang dulu, kemah kecil, kemah besar, dah ada kedai yang besar. Tempat parking pun daripada tempat parking agak teruk, dah makin elok. Tempat meja makan ni pun dulu batuskan, diorang dah simen, diorang dah buat improvement banyak. Dan ada satu bilik khas kat dalam tu yang beraircon, so boleh makan dengan selesa. Bagi aku, diorang dah banyak improve. Kedai yang bagus ialah kedai yang boleh terima teguran. Itu yang aku suka. Aku nak cuba tempoyak pula. Kat sini ada tempoyak sama kicap. Ini lagi menarik. Okey geng, yang ini air asam. Ikan bakar kena dengan air asam geng. Baru menjadi. Nampak lah. Ini calik sikit macam ni. Ikan bakar ni memang top. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Jangan lupa, ada menu satu lagi, iaitu daging Palembang. Aku rasa masyarakat Jawa mesti memang familiar dengan daging Palembang. Aku ambil sikit lah daging Palembang. Aku rindu sebenarnya geng makan daging Palembang ni. Tak apa, kita ambil masak lemak cili api. Kita gigit sikit. Okay, kita gigit sikit daging Palembang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ui.
Wah, rindu lah. Okay, ambil sekali dengan nasi. Lepas tu jangan lupa nak tambah kick, kau kena ambil dia punya sambal hijau dia. Ah, memang jadi kick. Ambil sambal hijau ni. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sempurnanya. Aku boleh imagine kalau bulan puasa berbuka lauk-lauk macam ni. Memang nice. Okey, aku cerita sikit macam mana rasa daging Palembang ni. Kalau untuk korang yang tak pernah makan daging Palembang ni, daging Palembang ni rasa macam ni lah. Dia rasa daging macam rendang daging, tapi rendang daging hitam yang manis. Dia nak lebih kurang macam daging dendeng dan rendang tu sikit, nak sikit. Tapi dia tak sama. Daging Palembang ni dia ada style dia sendiri. Ha, dia mana-mana aku suka. Aku dah makan daging Palembang daripada kecil. Semua hidup aku memang makan daging Palembang. So bagi aku rasa daging Palembang ni memang sedap. Kau datang bulan puasa macam biasa, geng. Kau boleh ambil lauk-lauk yang sama macam sebelum-sebelum ni. Dan ada tambahan lauk-lauk lain lah. Ha, macam lauk-lauk macam ikan bakar. Daging Palembang ni wajib ambil. Dan lagi satu, sotong ni. Cerita pasal sotong ni. Ha, tengok ni. Aku nak guna ayat pian. Look at that. Ngamuk pian kat depan aku tu. Tak, sotong ni dah letak sekali dengan sos Thai tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gigit sotong sambil ditemani orang racing. Oh, Japanese depan ni bunyi exhaust. Shadu, sotong dia lembut. Sekali lagi ya. Lagi aku sotong, jangan ambil yang terlalu besar. Macam size aku dapat ni, just nice. Cara dia masak pula, tidaklah overcook. Masak aku tidak terlebih garing. Kalau terlebih garing tu, dia hilang juicy dia, so jadi keras. Yang ini masih lagi lembut, lepas tu dia letak dekat sos Thailand. Sos Thailand ni bagi aku menarik. Macam buatan sendiri, ada masam dan manis pedas kat ujung-ujung. Hilang tu rasa hanya ni. Oh ya, yeah. Cerita pasal ni, aku lupa. Diorang kat sini ada sediakan set munjung. Okay geng, dalam set munjung ni, dia bagi ni lah lontong dengan daging Palembang. Lepas tu ada sekali dengan sarung tangan, agapu, sudu gapu seli. Oh, sample lah. Teringat zaman dulu-dulu kan, aku pergi follow bapak aku, tolong mak aku masak munjung dekat-dekat nak raya kan. Bagi aku hidangan tu memudahkan. Sebab siapa yang tak sempat berbuka puasa kat rumah ke, boleh beli set tu makan dalam kereta. Sebab dalam tu disediakan wet tissue, tisu basah dengan sarung tangan dengan sudu gapu. Mudah kan? Bagi aku konsep diorang ni bagus. Memudahkan. Ikan bakar ni memang nice lah. Tiba-tiba pula ada tempoyak kat sini kan. Aku nak cuba sekali lah tempoyak. Masalah juga ni. Semuanya sedap. Siapa-siapa yang rasa bosan makan kat rumah ke, ataupun makan dekat, ataupun tak nak pergi ke bazar ke, datang je sini terus. Bagi aku tempat ni pun okey. Makan makanan-makanan kampung yang memang kena dengan tekak, yang memang sedap kan. Tempat pun selesa. Dan lagi satu geng, sebelum aku terlupa, ini dia sate. Apa nama dia? Sate Surabaya. Bukan sate Aceh, sate Surabaya. Sate Surabaya ni macam korang tahulah, dia ialah sate kambing yang panjang, diletakkan dengan sambal kicap yang pedas dan manis dekat atas dia. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Korang bayangkan sate kambing, kita rasa biasa je. Tapi dia orang boleh jual beribu-ribu batang setiap hari. Sate ni untuk siapa yang belum pernah makan ni, kau nak cuba ke? Sate ni lembut, jus, bau kambing, liat-liat sikit kan. Kau makan dengan sambal kecap yang pedas, oh memang nice. Lepas tu gandingan pula dengan masak lemak cili api. Aku boleh kata sebulan dua kali juga datang sini. Sebab apa? Sebab aku rindu dia punya sate kambing. Ambil sekali dengan bawang, dengan tomato dia, gandingan yang sempurna. Aku nak teruskan makan. Aku tak ada apa nak komplain dengan kedai ni, sebab kedai ni antara kedai favorite aku. Kenapa sampai tak percaya macam mana kedai dalam kampung dikelilingi kelapa sawit boleh jadi viral ramai macam ni. Sampai aku datang pukul 3 pun orang ramai lagi. Okey, aku nak teruskan makan. Tengok siapa-siapa yang check pot untuk berbuka puasa, ataupun siapa-siapa yang rindu nak makan masak lemak cili api, daging salai, kambing dan lain-lain, kau boleh datang kat Pusat Salai yang berada dekat Jeram. Bulan puasa pun buka, so tak ada alasan lagi untuk tak datang. Okey, okay, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabib. InsyaAllah ada pokok baik, ada progress, ada pokok makan yang menarik lagi aku. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye-bye.